Kita sudah ada di MTSN 26. Kita mau liput acara bansos dan pelatihan untuk guru. Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Mengapa ku rasa? Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di acara Bakti Sosial untuk Life Charity bersama Tata Sekolah dari IGI DKI Jakarta. Pembinaan dari IGI DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Yayasan kedua adalah Ibu Haja Siti Ajijah, Kepala Sekolah MTS Negeri 14. Beliau juga Dewan Pembina IGI DKI Jakarta. Kita selalu berkolaborasi baik kepada Kementerian Agama, Pak ya. Kita selalu soan ke Pak Kanwil. Sharing, growing together, berbagi dan kumpul bersama. Artinya apa Bapak Ibu, kita tidak menghalangi ya, menghalangi batas-batas, kita tidak ada sekat-sekat di antara guru negeri, swasta, dinas, dan Kementerian Agama. Ayo, karena tujuan kita adalah sama. Ada PGRI, ada Pergenu, dan sebagainya. Tujuannya itu. Yang kedua, tadi saya mengatakan bahwa kita selalu berkolaborasi, baik pada pemerintah, baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Alhamdulillah. Kita secara hubungan harmonis. Terima kasih dan mohon maaf ya sudah menunggu karena perjalanan kita cukup lumayan ya Pak Iwan ya. Teman-teman juga yang tadi sempat Bu Patricia saya lihat enjoy di depan menikmati. Karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan yang kecil-kecil tadi kami lewati tidak ada 1000. Tetapi orang menamakannya Kepulauan Seribu. Setelah saya melihat, saya baru tahu maknanya bahwa di kepulauan-kepulauan ini ada 1000 harapan, ada 1000 potensi, baik sumber daya masyarakat. Ibu Patricia, kemudian Pak Kutomo, Pak Jamaluddin, teman-teman IGI DKI dan daerah Kepulauan Seribu. Saya sedikit mengutip kata Rasul, apa yang kau makan dan minum itu akan habis, tetapi apa yang kau berikan itu akan bergulir sampai ke akhir. Kalau tidak salah Sang Buddha juga pernah berkata, kalau salah tolong dikoreksi. Kepada teman-teman semua dan relawan yang ikut membantu dalam perjalanan kali ini, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera, namo buddhaya. Nah, tadi saya dengar dari Pak Jamal bahwa hari ini semuanya Bapak Ibu antusias bisa datang hari ini. Kita juga semuanya antusias. Kita pagi-pagi tadi semua sudah siap untuk datang. Dan ini juga perjalanan pertama kali kita ke Pulau Tidung. Dan kita anggap seperti perjalanan wisata. Cukup menarik karena pulau kecil tapi tidak disangka begitu banyak rumah dan orang di dalam pulau ini. Dan bakti sosial kali ini sebenarnya juga sudah kita rencanakan dari Jakarta. Saat itu ada diskusi antara saya dan program dari IGI dan Ibu Patricia dari Tata Sekolah. Jadi kita ingin membantu di bidang pendidikan, terutama guru-guru yang membutuhkan bantuan. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintai.
jadi aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana. Nah, kalau prima donna begitu, dia potensinya kan cuma satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat indah dengan sehat, sejahtera, ya, privilege.